Pergerakan pemain dari beberapa yang nomor punggung tadi segera poin itu tinjau moyor menjadi 5-4. Keras sekali kali ini 7-5. Nomor punggung 8 dari beberapa yang nomor punggung sudah pulang. Ekor segera dimulai. Wis 3 melawan Embo. Ekor segera dimulai. Wis 3 kota Semarang. Embo. Up. Nomor punggung 1 akan melakukan sale. Sudah dilakukan. Terima dengan baik. Oh, kali ini sudah mampu menyeberangkan bola pemain dari tim Jogja sehingga poin kembali untuk anak-anak Pucapa yang menjadi 10-7 kali ini. Akan balik nomor punggung 1 5 bola sejenak akan melakukan gol. Sudah melakukan pelanggaran bola kali ini terima dengan baik. Masih bisa diselamatkan oleh anak-anak Pucapa yang kali ini. Ya kali ini yang ngajak masuk tim. Oh, terjadi. Ya, jadi tadi kan tim OT lakukan oleh official dari tim Tinju Moyo dalam kedudukan 11-7 kali ini terbunuh dalam 4 angka di set yang ketiga. Poin-poin kritis dari kedua tim, apakah bisa memanfaatkan situasi di set yang ketiga ini? Siapakah yang akan menantang tim dari Indrawang di partai Bunda Rade? Ya, kembali ke lapangan adalah pendudukan 11-7 untuk 4 angka sementara tim dari Budak Payung. Keras! Masih nomor punggung 1. Timang-timang bola sejenak. Jadi gol untuk Indrawang Kota Semarang 1-0. Aris yang melakukan masih bisa diantisipasi. Sehingga bola berpindah poin kembali menjadi 12-8 kali ini. 12-8 bola sepenuhnya untuk anak-anak Puncak Payung kali ini. Nomor punggung 3 poin kembali Puncak Payung akan langsung bisa dilakukan pelanggaran yang bola kali ini masih bisa diantisipasi. Pandu ini nomor punggung 7 sayang sekali. Mampu diantisipasi oleh blokan-blokan dari Puncak Payung. Balikan. Kali ini 13-8. Semakin meninggalkan jauh. Bola atas jangan ditunggu. Masih nomor punggung 3. Timang bola sejenak. Siapa yang akan dituju? Pelan datangnya bola kali ini masih bisa diselamatkan. Oh, kali ini masih bisa diantisipasi dan poin kembali 14-8 dan match point untuk tim dari Buda Payung kali ini. Satu angka lagi. Masih nomor punggung 3 akan melakukan set. Jauh ke belakang sudah dilakukan terima dengan baik kali ini nomor punggung 7 masih bisa dimanfaatkan dengan baik oleh tim Buda Payung dan game point dimenangkan oleh tim dari Buda Payung dengan skor 2-1. Selamat untuk tim Buda Payung yang akan berada. Yang untuk tim Tinju Moyo ini silang namanya. Waktu istirahat untuk memperbutkan 4 detik yang akan berada dari Jendung Jembre Buda Payung. Lihat bola Pandowo. Kita Pandowo, kita. Tapi dulu. Cepat.
Lihat lawan, Gan. Hei, Dan. Dak. Hei, Pal. Dak. Maaf panggilan untuk Pak Sekjam. Untuk Pak Sekjam, memohon bisa ke Tribun Barat untuk melakukan penutupan. Lagi untuk Pak Sekjam, mohon bisa hadir di Tribun Barat untuk melakukan penutupan. Terima kasih. Thank you.
Dapat pasai.
satu. Belakangnya dong. Untuk sementara